Halo semua, selamat datang di channel aku. Mobile Legends adalah game yang sangat populer akhir-akhir ini. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sekalipun banyak yang memainkannya. Tentunya, kalian pasti sudah mahir dong dengan beberapa hero di dalam Mobile Legends. Tapi, kalian tahu gak sih cerita dari latar belakang dari masing-masing hero tersebut? Pasti sebagian dari kalian belum mengetahuinya ya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan fakta unik dari sebagian hero di Mobile Legends loh. Tapi sebelum aku membahasnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan jangan lupa subscribe juga ya. Vexana, pasti kalian setuju dong bahwa hero yang satu ini memiliki penampilan yang sangat menyerikan dan ditakuti. Tapi apakah kalian tahu bahwa Vexana itu dulunya adalah seorang ratu yang baik hati loh? Dia menjadi seperti itu dikarenakan saat dia masih muda, suaminya yaitu seorang raja dari sebuah kerajaan yang kecil jatuh cinta kepada wanita lain yaitu Elise si ratu vampir. Dengan kecemburuan yang sangat besar, Vexana membuat perjanjian dengan Dark Lord sehingga ia mendapatkan part yang cantik. Tapi di balik perjanjiannya tersebut, ratu Vexana membutuhkan tumbal sebagai imbalannya. Akhirnya kerajaan tersebut runtuh dan tidak ada yang bisa dijadikan tumbal kembali. Sampai suatu saat, kekuatan Dark Lord melahap sang ratu Vexana menjadi keriput dan menakutkan. Tamat.